Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara tukang senso. Nah, ini aku mau berbagi cara atau trik untuk mencopot bearing bodi tanpa main pukul, dan cara masangnya juga yang presisi. Oke, selamat. Nah, kita ambil baut yang ukuran segini. Mencopot terus pakai bekas rim sprocket yang udah nggak terpakai. Oke. Panjang, tapi enggak masalah. Beratnya terlalu panjang. Nah, ini usahakan posisi pas di tengah ya. Alhamdulillah terlepas juga. Sudah terlepas. Kita lepas yang satunya lagi. Sangat mudah dan cepat untuk melepas bearing. Bearing terlepas dengan sempurna. Nah, tanpa melukai rumah bodi atau rumah bearing itu sendiri. Sekarang kita pasang bearing yang kita ganti yang baru. Ini asli, original Husqvarna. Bearing original.
kalau untuk mesin tipe ini bearingnya sama saja, kiri atau kanan sama saja, karena bearingnya tidak memakai oil seal. Sama saja. Oke, sekarang kita lanjut pemasangan. Pasang piringnya supaya ini agak susah karena enggak ada yang megangin. Nah, ada bunyi cetik ini berarti presisi. Nah, seperti ini, saudara-saudara. Seperti ini. Ini pertanda bunyi presisi. Ini bearingnya masuk sama rata. Seperti ini. Kalau tidak bunyi seperti ini, berarti dia miring dan makan sebelah. Sekarang kita balik, yang ini buat menahan, yang ini buat mengencangkan. Nah, seperti ini. Nah. Sampai tidak bunyi. Sekarang kita lepas. Nah, saudara-saudara, hasilnya seperti ini, presisi. Ratakan sama persis. Oke, sekarang kita pasang yang sebelah, bearing yang sebelah sini, bearing yang sebelahnya.
cara masuknya. Sama seperti tadi ya, ada bunyinya. Karena ini menandakan dia presisi. Nah, hasilnya mantap, sama sekali mantap, hasilnya mantap.